Kebakaran melanda sebuah gudang di Jalan Raya Kamal, Pergudangan Kamal Indah, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat, 17 Februari 2023. Dalam video yang diterima Kompas.com, terlihat kepulan asap membubung tinggi ke arah langit. Asap berasal dari titik api di gedung berkelir putih itu. Kasiops Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat Syarifuddin mengatakan, kebakaran dilaporkan warga pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Objek terbakar gudang. Pengerahan awal damkar sektor penjaringan, kata Syarifuddin dalam keterangannya, Jumat. Petugas damkar, lanjut dia, tiba di lokasi pukul 13.50 WIB dan bergegas memadamkan api. Api kemudian dilokalisasi pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, pengerahan unit dan personel sebanyak 18 unit dan 90 personel, jelas Syarifuddin. Hingga berita ini disusun, masih belum diketahui penyebab kebakaran di gudang tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!